Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media dan sahabat-sahabat di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, penuh karamah. Semoga saja untuk sahabat-sahabat di sana tetap eksis menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya, di satu sisi menjalankan kewajiban-kewajiban kita, kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan yang ada. Kembali kepada saya pribadi akan melanjutkan membacakan salah satu atensi yang bernama Rudi yang ada di kota Semarang. Atensinya mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam silaturahim. Mohon maaf lahir dan batin, Bung Jepri, saya Rudi dari Semarang. Alhamdulillah, Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama krunya di Radio RAS Channel Ayah Sadam tetap dalam kondisi sehat walafiat, Bung Jepri. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik hingga sampai akhir bulan, Bung Jepri, ya. Kembali kepada atensi saya, Bung Jepri. Saya Rudi. Saya ingin bertanya, Bung Jepri. Saya kan sering mendengarkan ya dari teman-teman termasuk Ustaz. Cuman kadang-kadang kan mendengarkan banyak orang, kadang-kadang saya suka lupa, Bung Jepri. Lebih baik saya bikin atensi ke Bung Jepri. Tolong jelaskan dong yang namanya pahala berapa derajat, misalnya sholat sendiri ataupun sholat bersama atau jamaah. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri, supaya dapat menambah wawasan ilmu agama saya, Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya, Bung Jepri, tetap melaju, berkibar bersama channel Asadam. Ini memang sangat penting, Bung Jepri, buat penyemangat dan membantu seluruh halayak yang ada, membantu sharing-sharing, Bung Jepri, dengan mudahnya, ya, Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri, saya tunggu. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Rudi yang ada di kota Semarang, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asyadam. Kembali saya ucapkan mohon maaf lahir dan batinnya. Mudah-mudahan puasa kita kelar hingga sampai akhir bulan, dan semoga Rudi bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan Anda, atensi yang baru saja saya bacakan. Anda bertanya mengenai pahala ya, berapa derajat dalam sholat gitu. Perlu saya perjelas ya, saya rasa mungkin Anda juga paham, orang juga semuanya paham, tapi alangkah baiknya saya akan memberi penjelasan kembali, baik bukan saja yang terkait atensi Bung Rudi yang ada di kota Semarang, siapapun dia yang terkait, yang kebetulan mengikuti video
video-video yang ada di channel Ayah Sadam. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua ya, karena keuntungannya banyak sekali. Barangkali ada yang lupa, kalau yang sudah bisa ya sudah paham ya alhamdulillah ya. Kita tujuannya mengingatkan yang paham dan memberitahukan kepada yang belum paham, maksudnya itu ya. Kembali kepada pertanyaan Bung Rudi. Bung Rudi, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat ya, perlu Anda ingat. Sholat wajib sendirian pahalanya cuma 1 derajat ya. Jadi jauh sekali satu berbanding 27. Makanya kita berlomba-lomba berharap kalau kita ada kesempatan selain punya kegiatan kerja sehari-hari ya, bila mana kita sempat itu usahakan sholat berjamaah lebih bagus. Apalagi pas di bulan suci Ramadan ini memang berlomba-lomba ya mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena sekali kita berbuat kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi misalnya sholat wajib berjamaah 20 derajat kali 10. Masya 27 Allah. Derajat Rudy, kali 10 ya. Bukan berarti kita harus berjamaah itu kalau memang kita ada kesempatan waktu. Kalau memang kaitannya dengan masalah urusan pekerjaan, ya Allah Maha tahu lah, semuanya wajib ya, karena kita nyari nafkah. Makanya Islam itu memberi kemudahan. Kalau memang kita tidak kerja ya, usahakan berjamaah. Biasanya di pekerjaan juga, misalnya sholat zuhur, kita kan jam kerja istirahat, manfaatkan disitulah bisa berjamaah. Karena musola, masjid, di tempat ibadah itu di mana-mana banyak ya. Usahakan berjamaah lebih bagus, seperti itu ya. Dan ditambah, apalagi bulan suci Ramadan ya, sholat malam, zikir berkepanjangan, termasuk tadarus, Masya Allah pahalanya banyak sekali karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja ya, membaca suratul Fatihah aja berapa ayat ya, berapa harakat, itu udah dilipat gandakan 10 kali lipat. Walaupun kita tidak bisa surat panjang, membaca surat An-Nas berlipat-lipat kali, misalnya berulang-ulang ya, mau 1000 kali kek, mau berapa kali, dikali lipatkan ya, dikali 10, Masya Allah pahalanya banyak sekali ya. Yang belum hafal baca Quran, misalnya bisanya baca-baca ayat pendek, misalnya surat Al-Fatihah paling panjang ya, maupun surat An-Nas, Al-Ikhlas, diperbolehkan buat zikir malam berkepanjangan ya. Termasuk sholawatan juga bagus, semuanya bagus ya. Demikianlah saudara Bung Rudi, mudah-mudahan Anda paham dan jelas atas solusi dan pencerahan dari saya. Mudah-mudahan ini sebagai bahan masukan, bagus sekali pertanyaan Anda ya pas bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun sahabat-sahabat di luar sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, kami posisi masih ada di lokasi studio alam, kebetulan malam hari, menyempatkan diri sebaik mungkin setelah melakukan terawih dan termasuk kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk tadarus, kami menyempatkan demi untuk memenuhi permintaan seluruh para pendengar, para penggemar setia yang terkait adanya atensi yang ada. Insya Allah akan saya melanjutkan terus dan terus, tidak ada henti-hentinya, demi untuk membanggakan seluruh para penggemar setia di seluruh tanah Indonesia yang ada, termasuk di luar di sana. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, dengan acara tanya jawab seputar dunia lain.
edisi khusus bulan suci Ramadan. Apabila ada salah-salah kata, baik dalam penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa kulli mujahid wa law sabika min sa'atika wan naru.